sound, rolling, sound roll, and action. Iya kok Ma, Rama aman di sini, baik. Ya Om Aryo ya, kayak Mami nggak tahu Om Aryo aja. Ya gitu deh. Aduh, ini yang ngerokok di dalam rumah, bau tahu? Hah? Kamu ngerokok sekarang Rama? Enggak Ma, beneran Ma, enggak. Itu si Tegar tadi iseng banget Ma, enggak beneran enggak. Ini juga lontonnya, cewek nggak pakai baju. Apa? Ma beneran enggak, serius itu Tegar tadi. Pak, ini loh, masa Rama sekarang jadi bandel gini? Rama, uang jajan kamu nggak Bapak transfer ya? Kamu kok sekarang tambah bandel ya? Pak, beneran Pak, itu tadi si Tegar yang bohong Pak, beneran Pak. Sumpah Pak, sumpah. Beneran aku nggak gitu Pak. Halo Om, ini Cinta. Loh. Kok ada Nak Cinta juga di sini? Iya, biasa lagi main-main ya sama Tegar juga. Om, tadi Tegar bercanda loh. Oh, gitu. Kalau Nak Cinta yang bicara ya, Om percaya deh. Yaudah ini aku balik lagi ke Rama ya Om. Tuh Pak bener kan? Iya, yaudah Papa Mama senang-senang juga di situ ya. Oke, iya. Jangan lupa transfer Pak. Pak, thank you ya. Untung ada lo. Ele dan Tegar mau apa buka-buka tudung saji? Dan Tegar tuh puasanya. Bang Ayo puasa kok, hari ini puasanya full loh. Keren. Tapi mau apa buka tudung saji? Ayo siapa yang tadi buka-buka tudung saji? Aku puasa ya. Enggak, tadi dikirain ada kecoa. Ngelesnya jago juga kamu ya. Gar, ngabuburit yuk. Ngabuburit? Apaan itu kak? Loh, kamu gak tau ngabuburit? Gak tau kak, bubur hantu. Emang kak Rama gak puasa ya? Bukan bubur, ngabuburit itu ngabisin waktu sambil nunggu buka puasa biar gak berasa, gitu. Aku mah makan bubur, batal dong puasanya. Sanes gitu atuh Aden, makan bubur mah ngabubur, sanes ngabuburit. Oh gitu. Tapi Gar, kamu pasti happy deh. Happy kenapa kak? Happy karena belajar foto. Wah bagus ya kak fotonya, pinjam dong kak. Oh coba. Wah. Marahin, kamu pecah sini, ya. Bagus. Kak, aku tahu cita-cita aku jadi apa. Fotografer. Wih, tas dulu dong. Wah, bagus. Iya. Kak, aku foto lagi. Kamu foto lagi? Makasih ya, Kak. Aku baru kali ini diajarin foto-foto. Biasanya kalau sama papa nggak diajarin apa-apa. Serius kamu? Ya udah makanya sering-sering main sama aku ya. Oke kak. Ya, tos. Aduh sakit kak. Kamu kenapa? Aduh, Tegar kamu kenapa? Nggak tahu kak. Kamu mah ya? Nggak tahu. Aku beliin air dulu ya. Tapi kak. Air. Aku tahu kamu puasa, tapi ini perkara yang lain lagi, oke? Ingat, jangan kemana-mana, oke? Yuk. Mas, saya mau beli ya. Iya, ambil. Yang ini berapa harganya?
Ini 5.000. Saya sama bisa minta air putih hangat ya? Nah, ini ya. Mas, kalau bisa cepetan ya. Ini nggak pengen ini. Nggak. Itu diskon 50 persen loh. Nggak usah. Ya ini? Ini. Ini mau. Nggak apa-apa. Ini 2.000, sama 5.000, 7.000. Selamat lagi ya. Ayo Tegar, kita pulang yuk. Kita pulang, yuk. Hai Tante. Hai. Hei Cinta. Lagi bikin apa? Ini lagi bikin minuman buat buka puasa. Wah, apaan tuh Ram? Ini milk coffee jelly blend. Enak deh. Mau coba? Ih, kan masih puasa. Gimana sih? Ya kan cuma bercanda, tak. Ya udah, abis ini Tante pinjam dapurnya ya. Siap. Mau bikin makan malam. Siap Tante, siap. Mam, aku ke atas ya? Ya. Loh, Cinta nggak ikutan beresin masak dapur. Cinta bantuin Tante beres-beres di atas. Emang kenapa? Kalau nggak ada Cinta, Tante nggak jadi dibantuin? Ya nggak gitu juga sih, Tan. Nggak ikut bantuin sih. Tetap salah. Tetap apa, Mang Oyo? Dan lama salah tingkah. Tak. Kok minumannya dibawa ke sini, Rap? Nah, gue mau bikin buat lo. Alhamdulillah. Ya, minum yuk, minum. Enak nih, Rap. Pakai kopi apa? Ini pakai ABC XO Milk Coffee. Yang susunya dari New Zealand itu loh. Oh, pantesan enak. Minum lagi. Tapi enak banget sih beneran. Mantap Gar, puasanya full, keren. Ya Kak, makasih. Hampir aja batal karena sakit perut. Untung ngajak Karamu bantuin. Siap, siap. Tos dulu dok. Iya. Oh, siapa dia? Cie, ada yang udah baik kan nih ceritanya setelah tadi pagi ledek-ledekan. Iya dong, Ta. Kita kan bro forever ya. Ternyata Karama baik juga loh. Kak Cinta gak naksir sama Karama. Ih, apaan sih anak kecil? Bawel deh. Papa udah pulang. Ayo, Pa. Sini, Pa. Buka bareng kita. Yuk. Pak, tadi Tegar puasanya full loh. Hah? Wih, hebat ya. Gak kayak yang siang-siang tadi beli air minum. Iya kan, Rama? Iya, Om. Iya. Masuk Om tuh kamu. Berapa harganya semua? Ini 4.000 sama 2.000, 6.000. Ini ya, makasih ya. Tadi siang, aku melihat kamu beli air minum di warung di pinggir jalan. Hah? Kamu gak puasa? Itu... Udahlah. Pa, tadi itu karena beli minum buat aku tahu. Hah? Iya, tadi aku hampir batal karena sakit perut. Jadi karena beliin aku minuman. Takut aku makin parah.
Punten Bapak. Ya, Mang. Ini teh salah pahamnya udahan belum? Mang Uyo mau naruh makanan. Iya, Mang, iya. Ntar aja sini, Mang. Sini, sini. Mana dilajeng tuh, Mang, gak pengker dulu. Iya, iya. Makasih, Mang Uyo. Iya, makasih. Papa, ada yang mau disampaikan ke Rama? Ya, Om minta maaf ya, Rama. Dan makasih juga sudah jagain Tegar. Ya, Om. Sama-sama. Ya udah, yuk. Makan, yuk. Kayaknya gue udah mulai berhasil dapetin hati adeknya. Adeknya tuh emang bandel. Tapi baik, gak tahu ya. Buktinya dia bela gue depan bapaknya yang galak gitu. Tapi di situ gue nyadar satu hal sih. Bapaknya cuma galak ke gue doang. Dan ke Tegar, ke Cinta, ke mamanya, bapaknya fine-fine aja. Gue jadi bingung sih. Ini jadi PR buat gue. Karena bentar lagi udah mau lebaran, bonyok gue udah mau balik, kesempatan gue dapetin Cinta juga makin menipis. Guys, gue mau nanya, menurut kalian gue harus gimana ya? Gue agak pusing soalnya. Kalian bisa tulis komen kalian di bawah. Thank you ya. Bye.